Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Al-A'raf 179. Sungguh kami jadikan neraka jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi mereka tidak mengerti dengannya. Mereka punya mata, tapi tidak melihat dengannya. Mereka punya telinga, tapi kadang mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, ini artinya kalau kita hanya sebatas kepada makhluk. Ada orang memberi kita sesuatu hadiah, memberi kita apa, kita suka lawan orang itu, kita puji orang-orang itu habis-habisan, kita sembah orang itu, kita takutan kalau diputusnya hubungan. Ini karena pandangan kita bahwa si pulan ini yang memberi kita. Adanya berbuat maksiat, kita kaduanya menanggur, karena kata diberinya lagi aku. Nah, kenapa? Karena kita memandang bahwa yang memberi ini adalah inya. Disitulah timbulnya mudahana. Kalau ada orang yang menantang kita, kalau ada orang yang akan membinasakan kita, kalau ada orang yang mengganggu usaha kita, kita marah habis-habisan kepada orang itu. Kada sampai hatinya bahwa sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat apa? Akibat banyak mempunyai dosa tadi, sehingga didinding oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah. Dalam beberapa contoh, kita ada dapat nikmat, alhamdulillah. Disuruh kita mengucap alhamdulillah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah pemberian Allah. Kita dapat musibah, disuruh kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat ini bacaannya. Nah, itu pelajaran untuk musyahadah sebenarnya, agar kita bisa ingat kepada Allah dalam apa yang kita lihat dan kita dengar ini. Al-ma'asi kulluha sababun lihadzal hijab, walakinnal kibra wal isti'zaza aqwa sababih. Maksiat itu seluruhnya merupakan sebab ini terdinding kita. Kenapa kita lupa Allah? Kenapa kita banyak ada ingat lawan Allah? Sebabnya kebanyakan maksiat. Tetapi yang namanya kesombongan, yang namanya merasa mulia, itu paling kuat sebab. Maksiat-maksiat ini semuaan menjadikan dinding di hati kita untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau maksiat itu bentuknya kesombongan, maksiat itu bentuknya merasa mulia, itu lebih tebal dindingnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.